Halo guys, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan di kesempatan kali ini aku mau bagi ke kalian aplikasi yang keren banget ini yang bisa bikin wajah orang jadi kayak anime, jadi kayak kartun gitu. Dan ini sempet rame banget beberapa waktu ini di Facebook ya. Jadi aku penasaran, terus aku langsung coba install aplikasinya. Jadi yuk langsung aja kita buka. Ya. Ya, di sini kita langsung aja aplikasinya ini langsung dari Cina ya tulisannya. Ini yang ini kita pilih. Oke. Terus kita langsung ke tanda plus nih. Ini untuk yang kiri buat yang video, yang kanan buat foto. Kita pilih yang kanan ya. Oke, di sini ada foto-foto ya. Kita langsung pilih salah satu. Ya. Nah, ini bukan edit video tapi bukan edit foto, tapi ini buat edit video ya. Jadi ini nanti hasilnya bakal jadi video. Nah, pertama kita klik fotonya nih. Terus kita pilih yang gambarnya kayak ledakan gitu. Kita tekan. Kita tunggu ya. Gampang banget ya. Oke, langsung jadi, gila. Kan? Nah, kalau sudah selesai kayak gini, kita bisa langsung save. Tekan di sini. Save di sini. Oke, kalau udah selesai, tinggal kita buka galeri ya. Oke, nah, kayak gini. Terakhir tinggal kita screenshot aja gitu. Nah, baru kita dapat gambarnya seperti itu. Dari aplikasi ini sih keren banget ya, bisa bikin foto bisa kayak gambar gitu, dan itu bener-bener bersih banget gitu. Tapi di sisi lain aku juga sedih gitu sama apa? Sama yang pekerja seni, yang artis-artis beneran kan. Ini kan jadi kayak mereka yang gambarnya apa? Berlatihnya lama banget tapi bisa disusul sama aplikasi yang kayak tinggal cuma klik aja gitu. Sayang banget sih. Tapi ya di sini aku cuma pengen share aja. Oke. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.